Kreatif Indonesia yang telah mempercayakan saya sebagai guest speaker malam hari ini. Jujur, saya senang banget malam hari ini karena saya bisa berbicara dengan 500 lebih orang-orang yang ada di sini ya, di Zoom hal ini. Kalau 500 orang, hampir 600 orang ini, kalau saya bayangkan kalau secara offline, wah itu satu gedung itu full semuanya teman-teman ya. Saya merasakan energi positif Anda ya malam hari ini ya. Saya melihat semangat Anda ya, tadi 3 New Emerald Director juga saya dengar dari awal sampai akhir, sungguh luar biasa ya, dan juga memacu semangat saya lagi untuk tetap fokus dan menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, karena saya melihat masih banyak orang-orang yang perlu kita perkenalkan bisnis Cake Indonesia ya. Teman-teman di sini sudah 600 orang ya. Saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa sebenarnya Anda adalah orang yang paling beruntung ya. Saya dan Anda ini adalah orang yang paling beruntung karena kita sekarang berada di perusahaan yang sangat tepat ya, di perusahaan yang pertumbuhannya sangat sehat ya. Kita produk-produk kita sudah dikenal ya di kalangan artis, public figure, tokoh politik ya. Hampir semua artis-artis terkenal udah menggunakan produk kita ya, yaitu Cake Life Force. Kita juga kemarin ya sudah mengakuisisi satu klub basket ya, namanya Cake Louvre ya, di mana Cake Indonesia sudah merambah ya ke industri olahraga ya. Itu berarti produk kita sedikit lagi akan dikenal oleh semua atlet ya di Indonesia ya. Belum lagi kita lagi mendengarkan belum lama kita mendengarkan kabar ya bahwa para Crown Star Director bahkan Royal dan Royal Crown Star Director berhak untuk bisa membeli saham Cake Indonesia, dan sedikit lagi kita akan IPO atau go public. Ini menandakan bahwa perusahaan kita ini bukan perusahaan yang kecil ya. Bisnis kita ini bukan bisnis bukan cuma sekedar dalam tanda kutip bisnis sampingan. Oh tidak, tapi bisnis kita bisnis yang sangat besar yang kita akan melaju lebih tinggi lagi ya. Bisnis kita sekarang saya melihat banyak sekali mitra-mitra KK yang bukan hanya dari Indonesia ya, bahkan sampai mancanegara itu semuanya bergabung di bisnis kita ya. Kita luar biasa berada di bisnis yang sangat sehat, bisnis yang sangat tepat ya. Jadi Anda kalau menjalankan bisnis ini dengan setengah hati, Anda tidak sungguh-sungguh, yang rugi itu Anda teman-teman ya. Karena kalau kita bekerja di bisnis ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan kita memaksimalkan seluruh potensi yang kita punya untuk menjalankan bisnis ini, hasilnya pun Anda di luar yang Anda bayangkan. Ya, bekerja dengan hati, itulah pesan-pesan dari mentor saya. Ya, saya berterima kasih juga kepada mentor saya, ada Pak Arief Suryanggo, ya, ada Crown Star Director Pak Crisanto Felix, ada Pak Royal Crown Star Director Pak Hendri Vino, dan tentunya Royal Crown Star Director Bapak Chandra Putranegara yang selalu mengajarkan saya dan mitra-mitra KK untuk selalu bekerja dengan hati ya, untuk selalu menjalankan usaha ini dengan sepenuh hati, karena beliau mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya teman-teman. Bukan siapa yang pintar, bukan siapa yang kaya, enggak, tapi siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan usaha di bisnis Cake Indonesia, dia akan mendapatkan hasil teman-teman ya. Jadi apapun latar belakang Anda, yang penting Anda bersungguh-sungguh ya. Mau Anda ibu rumah tangga, mau Anda seorang karyawan, mau Anda seorang PNS mungkin, yang penting Anda bersungguh-sungguh ya menjalankan usaha ini ya. Anda bersungguh-sungguh untuk fight di bisnis ini. Kerap kali kita menjalankan bisnis ini, kita selalu mendapatkan tantangan ya. Kita selalu mendapatkan batu-batu kerikil yang menghantam kita. Ya, kerap kali kita melihat batu tersebut, hambatan itu kita melihat seperti, wah kok saya menjalankan usaha ini terlalu banyak tantangan. Tapi menurut saya ya, batu kerikil atau hambatan yang datang kepada kita itu sebenarnya sebagai batu lompatan Anda untuk menuju jenjang karir berikutnya. Ya, seperti kalau kita sekolah ya, teman-teman waktu mau naik kelas, teman-teman mendapatkan ujian, betul nggak? Siapa yang di sini naik kelas nggak ada ujiannya? Nggak ada ya. Semua orang yang mau naik kelas pasti melewati namanya ujian. Ya, ujian nasional, ya, ujian sekolah, baru Anda bisa naik level. Sekarang mungkin Anda mengalami ujian
ya. Mungkin Anda ditinggal mitra bisnis Anda, mungkin Anda konsumen Anda lari. Nah, itulah ujian-ujian yang datang ke diri Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda menghadapi ujian tersebut atau Anda mundur dari ujiannya? Kalau Anda punya tekad dan punya iman untuk menyelesaikan dan menghadapi setiap ujian yang datang kepada Anda, saya yakin dan percaya Anda naik level. Saya yakin dan percaya sesuai dengan visi kita, level up ya di 2022, teman-teman juga bakal level up. Asalkan Anda mau siap diproses, melewati, menghadapi ujian tersebut. Banyak orang yang mundur sebelum menghadapi ujiannya, ya. Sudah dapat ujian, Anda malah mundur. Anda terlalu cepat untuk mundur, hingga Anda tidak mendapatkan hasil. Tapi kalau Anda melewati, Anda dengan kepercayaan, dengan keimanan, dan dengan keyakinan untuk usaha dan bisnis ini, Anda pasti bisa jadi the next Crown Star Director, bahkan the next Royal Crown Star Director. Dalam menjalankan bisnis di KK juga, ya, saya ini menurut pengalaman saya, kerap kali mungkin Anda tidak ada orang yang percaya sama Anda. Ayo, siapa yang di sini yang mungkin diremehkan orang, ya. Seperti tadi para Emerasa Director, saya lihat kisah-kisahnya ada yang mulai dari bonus 15.000, 9.000. Ya, saya juga pernah ya mengalami bonus yang kecil, ya. Tapi kita selalu mungkin kita selalu mungkin diremehkan orang, ya. Mungkin kita dipandang sebelah mata, ya. Mungkin Anda dianggap gila, ya, menjalankan usaha yang bonus hanya 15.000. Ya, kenapa Anda dianggap gila? Karena mereka tidak melihat apa yang Anda lihat, ya. Mereka tidak melihat apa yang Anda lihat. Mereka tidak lihat apa yang mentor Anda lihat, ya. Kalau Anda diarahkan oleh mentor Anda, ya, sisa apa? Nurut dan nyontek aja. Karena apa yang mentor Anda lihat, mereka sudah melaluinya, mereka sudah mendapatkan hasil. Anda sisa nyontek dan nurut dengan mentor Anda, ya. Banyak sekali orang-orang yang malah lebih percaya orang di luar sana yang bahkan tidak mengenal bisnis ini. Ya, saran saya, Anda harus lebih dengar dan harus lebih kenal bisnis ini lewat orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Ya, seperti itu. Karena di luar sana bisa orang nggak percaya sama Anda. Di luar sana mungkin banyak orang yang meremehkan Anda. Di luar sana banyak orang yang meragukan impian Anda. Tapi ada satu orang yang percaya kalau Anda pasti bisa. Siapa itu? Yaitu mentor Anda. Ya, boleh orang di luar sana tidak percaya sama Anda, tapi mentor Anda selalu percaya sama Anda. Ya, mentor Anda selalu percaya kalau Anda adalah the next Crown Star Director. Mentor Anda tidak pernah meragukan Anda. Ya, mentor Anda selalu menggunakan hatinya untuk membantu Anda bisa mencapai Crown Star Director, bahkan Royal Crown Star Director. Pertanyaan saya simple, apakah Anda tetap bertahan di bisnis ini, melewati setiap ujian yang ada, bergandeng tangan dengan mentor Anda, ya, bergandeng tangan dengan semua Crown Star Director dan Royal Crown Star Director Anda untuk visi yang KK Indonesia Go 1% dan visi kita bersama yaitu Go Public. Apakah kita bersama-sama terus? Kalau Anda bersama-sama masih bergandeng tangan dengan mentor Anda, masih tahan ujian yang ada, percaya sama saya, Anda bakal naik level dan Royal Crown Star Director cepat atau lambat Anda pasti akan dapatkan. Setialah di bisnis ini, setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka nanti Anda mendapatkan tanggung jawab dan yang lebih besar. Oke, mungkin itu aja dari saya, sharing singkat saya malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, hampir 600 orang, dan saya doakan Anda semuanya bisa mencapai the next Royal Crown Star Director berikutnya. Salam hebat, luar biasa.